Masih di Borgol bersama saya, Bang Jack. Terkait dengan kasus komplotan perampok di Lebak, Bandung kemarin, terdakwa Arpan diponis 3 tahun penjara nih. Ini dia pantauan Bang Jack. Arvan Arnando alias Arpan, terdakwa kasus perampokan di Lebak, Bandung, Kota Jambi, menjalani sidang dengan agenda putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jambi 13 Desember 2022. Arvan Arnando alias Arpan merupakan otak perencana dalam kasus perampokan tersebut dengan 6 terdakwa lainnya, yakni Alvari Faldi, Rama Riki, M. Herdi Irfansyah, Aditya Wira Pratama, Stefani, dan Dilari Canti Putri. Dalam persidangan dengan majelis hakim yang diketuai Hakim Ketua Yandri Roni dan 2 hakim anggota, Tatap Situngkir dan Suwarjo, memvonis Arvan Arnando alias Arpan dengan kurungan penjara selama 3 tahun sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP. Iqbal, Cek TV, melaporkan.